jadi seperti biasa setiap hari Minggu aku dan teman-teman JBN aku tuh pasti wajib jalan ngetrip panas-panasan main laut ya kan. Dan ini adalah pelabuhan menuju ke lokasi ngetrip kita, ini pelabuhan Teluk Buton guys. Nah ini dia, kita sudah sampai, terus kita langsung jalan. Nah ini di sepanjang perjalanan mata memandang itu akan melihat pemandangan yang kayak gini. Itu di depan kita itu adalah Pulau Panjang. Ini udah trip kesekian kita kesini, gak pernah bosan karena memang sebagus itu. Terus itu hamparan pasir yang di ujung-ujung itulah lokasi kita mau snorkeling. Nah nanti kalian bakal ngeliat pemandangan kayak gini nih di jalanan aja, di perjalanan aja bagus banget, apalagi udah nyampe di sana ya. Oke, itu kita persiapan udah mau nyampe lah di pulau yang indah itu. Nah ini kita udah nyampe, kita naik, kita persiapan alat, langsung mau snorkeling, nggak pakai tawar-menawar karena udah agak siang ya. Nah kita lihat-lihat dulu kondisi dan terus kita persiapan alat nih, langsung kita ke underwater. Nah ini kita menuju lokasi penyu yang selalu ada di sini tuh di kedalaman 12 meter guys. Nah itu aku ngeliat penyunya, mau coba ngehampirin tapi nggak bisa, dalam banget soalnya 12 meteran. Tapi lumayan lah, bisa masuk separuh-separuh gitu. Nah itu dia penyunya guys, gede banget. Lagi bobo dia, lagi enak, bobo siang ya kan. Diganggu pun dia gak bakal bangun. Ini gede banget, gak tau segede apa, pokoknya dia lagi bobo deh, kayak gitulah. Nah ini udah naik, udah panas ya guys. Panas banget, tuh feelnya di payung. Mandi-mandi dulu, bilas-bilas dulu ya kan. Abis itu kita mau istirahat, makan. Nah ini lagi di hamuk manja ungu, lagi males-malesan nunggu-nunggu jam pulang. Aduh enak banget deh di pulau ini guys. Nih dia, sambil-sambil nunggu dijemput, kita mau pulang. Nih perjalanan pulangnya ketemu bapak-bapak yang lagi abis nyari ikan bilis. Dadah, sepanjang perjalanan pulang ketemu pelangi, indah banget. Sampai ketemu lagi trip berikutnya, bye-bye.